Excellent. Presentation, please. For our next presentation, please welcome National University of Kaohsiung representatives. Hai teman-teman semuanya, kami perwakilan dari National University of Kaohsiung. National University of Kaohsiung representative, the time is yours. Okay. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari National University of Kaohsiung asal Indonesia. Saya Valen, mahasiswa tahun ketiga jurusan Information Management. Saya Stephanie, tahun ketiga jurusan East Asian Language Program Bahasa Korea. Next. Sebelum kita cari tahu NUK itu ada di mana, pada tahu nggak Taiwan itu ada di mana? Taiwan adalah sebuah negara kecil dan maju yang ada di bagian utara Indonesia berdekatan dengan Tiongkok, Filipina, Hong Kong, Jepang, dan Korea. Taiwan sendiri juga dikenal dengan sebutan Pulau Formosa yang berarti pulau yang sangat indah dalam bahasa Portugis. Nah, NUK ini terletak di bagian selatannya Pulau Taiwan, tepatnya di Kota Kaohsiung, Distrik Nanzi. Kota Kaohsiung ini merupakan kota terbesar kedua yang ada di Taiwan setelah ibu kota Taiwan, Taipei. Dan kota Kaohsiung ini merupakan kota dengan penduduk terpadat ketiga yang ada di Taiwan serta memiliki bandara internasional tersibuk kedua di Taiwan. Next. 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 Kaohsiung juga disebut sebagai kota pelabuhan terbesar di Taiwan, di mana di sana juga terdapat jembatan besar yang dan juga modern yang telah selesai dibangun tahun 2020 kemarin. Di mana juga merupakan jembatan lintas pelabuhan pertama di Taiwan yang dapat bergerak secara horizontal sebagai gerbang untuk memungkinkan kapal lewat. Di sini juga merupakan pusat wisatawan yang banyak dikunjungi karena pemandangannya indah, cocok untuk tempat foto-foto. Next. Kaohsiung juga terkenal sebagai kota yang punya banyak tempat jalan-jalan. Jadi kalian dijamin nggak bakal bosen kalau berada di kota Kaohsiung ini. Di antaranya ada sekitar 20-an mall besar dan mewah seperti Dream Mall dan Taroko Park. Biasanya di mall mewah ini indoornya banyak dijual barang-barang branded dan kalau di outdoornya terdapat beragam warna permainan seperti sirkuit, Ferris Wheel, Maze Goes Around, Pirates dan masih banyak wahana permainan lainnya. Dan untuk public transportation-nya di Kaohsiung benar convenient banget. Harganya kalau untuk student juga banyak promonya. Jadi di Taiwan memang lebih banyak pakai transportasi umum gitu kalau kemana-mana. Dan itu juga lebih hemat jadinya buat kita sebagai mahasiswa gitu. Next. Selain tempat jalan-jalan tadi, di sekitar sekolah kita juga banyak terdapat tempat jalan-jalannya loh. Siapa tahu bagi yang bosan belajar mulu, pengen refreshing, kalian bisa jalan-jalan ke sini. Di sini ada pantai, stadium, game, Dragon and Tiger Pagodas. Di sini tempatnya beneran cantik banget dan cocok untuk dikunjungi pada saat musim semi. Di mana di atas airnya ada banyak teratai yang berbekaran. Beneran di atas airnya ada banyak teratai dan juga bagus banget. Ini must visit sih kalau ke Kaohsiung. Selain itu ada mallnya juga, yaitu Singkong Mitsukoshi yang paling dekat sama NUK. Dan juga untuk night market, ada Ho Chi Night Market. Next. Universitas ini merupakan salah satu universitas termuda di Taiwan yang didirikan pada tahun 2000. Universitas ini memiliki profesor termuda yang umur rata-ratanya itu 47 tahun dan 95% gurunya itu sudah memiliki gelar PhD. Terus beberapa fasilitas baru yang ditawarkan seperti
lapangan tenis, lapangan basket, pusat kegiatan siswa, dan lain-lain. Walaupun universitas ini masih terbilang muda, tapi sudah ada beberapa gelar yang ditorehkan oleh universitas ini seperti Bestnya University 2019, Millennials oleh Times Higher Education THE dari UK, dan salah satunya Universitas Negeri di Taiwan yang masuk peringkat 56 di seluruh dunia. Next. Sekolah kita ini merupakan green campus dengan luas 82,3 hektar, di mana dengan luas segini, NUK menjadi kampus terbesar kelima di Taiwan dengan luas sekitar 116 lapangan sepak bola. Jadi beneran luas banget, jarak satu gedung ke gedung yang lain juga lumayan jauh, tapi kalian jangan khawatir, di sekolah kita ini termasuk sekolah yang elit. Jadi di dalamnya banyak terdapat U-Buy. Jadi U-Buy ini adalah sejenis sepeda sewa gitu di Taiwan. Jadi dengan hanya pakai kartu pelajar, kalian bisa langsung menyewa sepeda ini. Beneran convenient banget kan transportasi di Taiwan, khususnya NUK. Nah, di sini kalian juga bisa lihat next please. Di sini juga kalian bisa lihat sendiri NUK benar-benar green campus banget. Di sepanjang jalan pasti bakal ada pohon-pohon gitu yang buat area sekolah jadi nyaman dan tidak gerah. Di sini juga ada danau kecil di mana cocok kalau sore-sore ini, misalnya kalau udah selesai kelas bisa mampir dulu ke sini lihat bebek-bebek sekalian menikmati udara segar gitu. Next. Untuk fasilitas sportnya sendiri di NUK beneran lengkap banget, dan ada lapangan tenis, kolam berenang, lapangan baseball, dan ruangan serbaguna. Biasa ruangan ini untuk olahraga indoor seperti voli atau basket, dan juga ada ruangan untuk gym. Next. Universitas ini memiliki kualitas akomodasi yang baik. Di kampus ini memiliki untuk mahasiswa baru itu memiliki prioritas untuk tinggal di dalam dormitori. Terlebih lagi untuk kita yang notabene-nya mahasiswa asing ini dapat tinggal di dalam dormitori itu selama 2 tahun. Terus untuk asramanya itu berkisaran sekitaran 3,8 sampai 5 jutanya per semester. Dengan fasilitas yang ditawarkan seperti satu kamar itu terdiri dari 4 orang, lalu lobby, ruang cuci baju, kulkas, dispenser, meja tenis, lalu ruang belajar, dan vending machine. Lalu di dalam dormitory sendiri itu juga memiliki fasilitas seperti convenience store, lalu kantin, gedung olahraga, tempat barbecue, dan U-Bag tentunya. Next. Universitas ini telah bekerja sama dengan 347 universitas yang ada di seluruh dunia. Next. Selanjutnya, universitas ini juga tersedia program exchange kedua negeri. Jadi bagi teman-teman yang ingin study abroad dapat pergi ke beberapa negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan sekolah ini tentunya. Next. Universitas ini memiliki banyak sekali program student exchange sebanyak 182. Lalu biasanya universitas yang paling sering dipilih untuk exchange itu terdapat di benua Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea. Next. Universitas ini memiliki 250 mahasiswa asing yang kebanyakan di antaranya tentu berasal dari Indonesia, lalu disusul Malaysia, Hong Kong, Vietnam, Jepang, dan lain-lain. Next. Lalu untuk jurusan yang paling populer dipilih oleh mahasiswa asing di sini itu ada jurusan saya East Asian Language, lalu Asia Pacific Industrial and Business Management atau APBM, Information Management IM, Computer Science, dan IMBA. Next. NUK sendiri mempunyai organisasi khusus mahasiswa asing yang disebut dengan OCFSA. Nah, setiap tahunnya OCFSA bakal ada yang banyak kegiatan seperti Welcome Party, International Carnival, Lomba Masak, Christmas Party, dan juga jalan-jalan keliling Taiwan. Terus, selain bisa having fun, kalian juga bisa memperluas relasi kalian dengan mahasiswa-mahasiswa asing yang berasal dari seluruh dunia. Jadi, selain itu, di NUK sendiri juga terdapat sebanyak 67 extracurricular yang bisa kalian ikuti semasa masa perkuliahan, jadi seru banget. Nah, di NUK, S1-nya ada total 21 jurusan, S2-nya ada 23 jurusan, dan untuk S3-nya ada 3 jurusan. Nah, di sini merupakan College of Humanities and Social Science, jadi college ini lebih ke sport, dan sport, sastra, sama art-nya. Jadi, jurusan ini lebih ke arah ada bahasa seperti Sasing, East Asian Language, seperti Jepang, Korea, dan Vietnam, arsitek, sport, atletik, dan juga di cafe. Next.
Nah, ini merupakan College of Management. Jadi dari namanya udah tahu lah ya, ini untuk jurusan berkaitan sama bisnis dan keuangan. Di sini ada ekonomi terapan, keuangan, MBA, or International Master of Business Administration. Gimana di sini full English ya. Jadi selain itu juga ada sistem informasi, Institute Business and Management. Next. Nah, di sini dijelaskan lebih detailnya soal International Master of Business Administration. Jadi MBA ini dikhususkan untuk program S2 di mana bakal diajarkan seputar bisnis dan teknologi dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Jadi bisa dibilang kendala bahasa di sini bisa lebih minim. Dan juga jurusan ini sangat populer bagi siswa asing. Dan jurusan ini memiliki career path yang luas di mana meliputi bank, perusahaan asuransi, perusahaan dagang, investasi, dan lain-lain. MBA ini ditujukan untuk mahasiswa internasional yang berprestasi. Next. College of Law, bagi yang pengen belajar hukum di Taiwan, NUK bisa menjadi salah satu universitas yang cocok, di mana NUK merupakan satu-satunya universitas yang ada jurusan hukumnya di bagian selatan Taiwan. Next. Nah, College of Science ini bisa dibilang lebih ditunjukkan untuk anak IPA atau mereka yang menyukai hitung-hitungan atau praktek. Nah, jurusan yang ditawarkan di sini itu ada terapan matematika, terapan kimia, ilmu statistik, ilmu biologi, dan terapan fisika. Next. College of Engineering ini bagi teman-teman yang menyukai teknik-teknik tentunya. Nah, di jurusan yang ditawarkan di sini itu ada teknik elektro, teknik kimia, teknik sivil, dan IT tentunya. Next. Nah, untuk biaya uang sekolah itu dibagi jadi dua jenis, yaitu untuk Chosun atau Chinese Overseas itu sekitaran 23.000 sampai 26.000 NTD atau sekitaran 10 sampai 13 juta per semester. Lalu untuk Wajisan Foreign Student itu sekitaran 46.000 sampai 54.000 NTD atau sekitaran 23 sampai 28 juta per semester. Biaya uang sekolah itu berbeda-beda ya, tergantung dengan jurusan sama departemen yang dipilih oleh teman-teman semuanya. Terus untuk jurusan IMBA yang full English itu, dengan biayanya 177.600 NTD per 2 tahun, atau sekitaran 60 juta per 2 semester, 2 tahun. Lalu biaya ini belum termasuk dengan biaya asrama dan biaya hidup tinggal di sini. Next. Kapan dimulai pendaftaran di sekolah ini? Nah, untuk pembukaan spring semester tahun 2023 itu dimulai pada tanggal 17 Oktober sampai 7 November tahun 2022. Lalu untuk fall semester tahun 2023 itu dibuka dua kali pendaftaran. Pendaftaran pertama itu 14 Februari sampai 6 Maret 2023 dan pembukaan kedua itu 19 April sampai 9 Mei 2023. Nah, untuk mendaftarnya kalian bisa scan QR code yang ada di dalam PPT atau apply online melalui website NUK. Next. Nah, untuk data-data yang diperlukan untuk mendaftar, pastinya ada formulir pendaftarannya, sertifikat kewarganegaraan, ijazah terakhir, dan juga transkrip nilai yang dilegalisir. Selain itu juga membutuhkan dua surat rekomendasi dari guru, financial statement atau pernyataan keuangan minimal 3.000 US dollar atau 45 juta rupiah. Dan selain itu juga ada study plan atau autobiography dan sertifikat kelancaran berbahasa, baik English atau Chinese. Next. Untuk Chinese, minimal B1 ya TOEFL-nya. Dan untuk English, bagi yang ingin mengambil jurusan Western atau Sasing, minimal TOEFL of 79 atau IELTS of 6. Dan kalau untuk jurusan ini, TOEFL-nya minimal 1 dan IELTS-nya minimal 5. Next. Nah, untuk beasiswa yang ditawarkan di NUK ini juga bermacam-macam. Ada beasiswa dari sekolahnya sendiri, lalu beasiswa dari pemerintah Taiwan seperti MOFA dan MOE, dan beasiswa dari pemerintah Kaohsiung sendiri. Next. Nah, untuk tahun ini ada program baru, yaitu program 1+4, khusus kalian yang bahasa Mandarinnya masih kurang fasih, di mana di sini tahun pertamanya bakal diajarkan bahasa Mandarin, dan setelah belajar 1 tahun, kalian baru boleh lanjut program S1. Dan pendaftarannya dimulai dari tanggal 10 sampai 23 November untuk kelas spring, dan tanggal 29 Mei sampai 18 Juni 2023 mendatang untuk kelas fall. Next.
Nah, di sini ada rincian biayanya. Untuk tahun pertama bakal ada subsidi dari pemerintah Taiwan, di mana kalian hanya cukup membayar 27.000 NTD atau sekitar 19 juta per semester untuk international student, dan 3.360 NTD atau 7 juta rupiah untuk overseas. Nah, untuk tahun kedua sampai tahun kelima, itu uang sekolahnya kembali normal lagi, yaitu 54.000 NTD per semester untuk international student, dan 26.720 NTD untuk overseas. Nah, untuk program 1 tambah 4 tahun ini, kalian bakal mendapat benefit seperti gak perlu sertifikat TOEFL pas mendaftar, diperbolehkan untuk bekerja part-time selama perkuliahan, terus uang sekolahnya dapat subsidi dari Menteri Pendidikan Taiwan, dan juga bakal disediain dorm. Nah, untuk jurusannya, untuk program 1 tambah 4 ini hanya tersedia untuk jurusan arsitek, fisika terapan, life science, chemical atau kimia, electrical engineering, dan juga civil and environmental engineering. Next. Nah, fitur yang ditawarkan di NUK itu sudah tentunya seperti lingkungan yang nyaman, fasilitas yang baru, kampus yang indah, transportasi yang terjangkau, lalu beasiswa, lalu lingkungan belajar yang bersahabat, study abroad, dan language learning, tentunya. Next. Jadi, bagi kalian yang berminat, welcome to apply. Jangan lupa untuk visit link admission-nya atau boleh langsung scan QR code untuk info lebih lanjut. Bisa langsung email ke Miss Tiffany, emailnya dia@nuk.edu.tw. Dan itu bagi kalian yang mau kenal lebih lanjut dengan NUK, kalian bisa tonton video di bawah ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Okay, thank you for the representative of